Assalamualaikum and what up guys. Welcome back to my channel. First of all, aku nak ucapkan thanks lah kat korang mana yang dah support untuk video aku sebelum ni. And mana-mana yang baru tengok video aku ni, make sure korang jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah ni. Okay? Okay, untuk vlog hari ni aku nak pergi satu tempat taman tema air dalam bahasa Melayunya waterpark. Ha? Iaitu Famosa Waterpark. Okay, dekat negeri Melaka. Famosa Waterpark ni korang boleh nampak dekat highway utara selatan, area Aikro. Okay, kalau korang lalu kat area tu, korang akan nampak satu slide ataupun longsor besar dekat tepi highway tu. Itulah Famosa Waterpark. Okay, yang tempat aku nak pergi ni. So untuk trip ni aku pergi dengan family aku lah. Okay, and sekaligus aku akan review lah tempat tu. Macam mana tempatnya, berapa rate dia, nak beli tiketnya macam mana, berapa slide ada kat sana and so on lah. Okay, kalau korang nak tahu, make sure korang tengok lah video ni sampai habis. Okay, so untuk vlog kali ni, maybe korang takkan dengar suara aku banyak sangat sebab aku pakai casing casing waterproof. Okay, maybe korang takkan dengar sangat apa yang aku cakap ataupun aku melawak, tak melawak pun apa yang aku cakap guna GoPro ni. Okay, sebab aku pakai waterproof casing untuk safety lah Okay, sebab aku sayang GoPro aku ni. Okay, so tanpa buang masa lagi, jom lah kita gerak. Okay, jom, ciao. Untuk perjalanan aku, aku masuk highway daripada Tol Tangkak and exit Tol Simpang 4. Then bila korang dah sampai, macam ni lah entrance Famosa Theme Park tu. Tumpang lalu ya bang. So ada arca Famosa dekat depan ni, simbolik lah untuk Famosa Theme Park ni. Je pagar ni akan ada satu roundabout tau. Korang ambil lorong belah kiri dan korang terus je, korang terus je sampai jumpa seko anak gajah. Inilah anak gajahnya. Before masuk ni, korang kena bayar dulu tiket parking, iaitu sebanyak RM3.20. Ada sen lagi untuk parking ni tau. Dan korang bolehlah cari parking sendiri. Okay guys, aku dah siap-siap ni. Family aku semua dah gerak ke depan. So aku nak tunjuklah jalanan aku nak pergi ke kaunter, nah, redeem tiketnya macam mana. Okay, jom check it out. Untuk tiket pula, aku beli tiket ni secara online dekat Shopee. Beli dekat Shopee ni harga dia murah sikit lah daripada walk in. Kalau korang nak beli tiket dekat Shopee ni, aku ada sediakan link dekat description. Okay, better korang check it out. So kat sini kena scan dulu sejahtera, check temperature. Lepas dah settle scan semua, aku terus pergi kaunter untuk redeem tiket. Saya nak redeem kan? Okay, tak buat tiket. Kalau korang perasan kat situ, ada harga untuk walk in. Dewasa RM45, kanak-kanak RM38. Tapi kalau online, dia murah sikit. Okay, terima kasih. Better redeem tiket. Okay, dah boleh masuk. Wait,
So ni tempat dia punya sebenik eh, sebenik. Patutnya ni kedai eh, boleh beli macam-macam dalam ni. Kedai tapi dia tutup. Ini seorang satu. Eh, tiga. Ya tu. Seorang satu, seorang satu. Eh, jom. Okey, terima kasih. So, aku dah masuk dekat depan. Stop. Ah, aku nak bagi tips sikit dekat korang. Korang patah balik, patah balik. Korang nampak tempat ni? Ni tempat nak sewa tube. Korang sampai-sampai wajib pergi tempat ni dulu sebab tube cepat habis. Jangan jadi macam aku. Tube habis. Kalau korang sewa loker, korang akan dapat gelang hijau tau. Korang kena scan gelang tu dan loker tu akan buka sendiri. So, nak tukar baju dulu. Jom. Okay, settle tukar baju. Panas gila hari ni, geng. Tapi kalau mandi tak pakai sunblock ni memang geseng lah korang. Orang ramai gila hari ni. Hari Ahad. Biasa lah. Kena pula minggu ni cuti. Dah start cuti sekolah. Pakai sunblock. Jadi jalan tar. 20 minutes later. Lah, kibar ada tengah hari eh. Lampung habis. So, first kita orang mandi. Yang ombak-ombak tu dulu. Mana ombak ni? Tak sekali jumpanya. Sebabkan kita orang first time datang sini, tak tahu apa-apa and tak ada tube, kita orang decide nak explore dulu waterpark ni. So, kita orang pun jalan-jalan lah dulu dekat Lazy River ni. Masa tengah jalan, tiba-tiba jumpa satu spot ni. Punca ombak ni lah. Aku tengok ramai orang berkumpul dekat spot ni. Dia orang berkumpul sebab nak main dengan ombak yang kuat ni. Korang tengoklah sendiri. Lepas dah pusing satu waterpark ni, kita orang decide nak naik dulu slide yang tak gunakan tube sewa ni dulu. Which mean slide tu dah ada tube ni sendiri. Banyaknya tube makcik ni, bagilah satu.
So, slide pertama yang kita orang nak naik ialah Family Raft. Family Raft ni sebelah je dengan Big Ice Cream. Nanti aku bagi tahu kenapa kita orang tak naik Big Ice Cream dahulu. Sampai je atas ni, orang punyalah ramai. So, kita orang terpaksalah tunggu sekejap. Family Raft ni maksimum boleh naik 4 orang and minimum 3 orang. So, untuk next slide pula, kita orang naik high speed. Nak naik high speed ni, korang kena menapak guna tangga. Tangga dia, Masya Allah. So, inilah pemandangan daripada atas slide high speed ni. Ha, yang dekat sebelah sana tu, ha, itulah highway. Ha, yang ni, penyapu. High speed ni aku rekomenkan untuk orang-orang muda je. Yang dah berumur rasanya susah sikit kot. Korang tengoklah sendiri. Air masuk mana? Lepas dah naik semua slide yang free tube, kita orang pun nak cubalah nasib cari tube dekat tempat sewa tube tu. So, kita orang pun lalulah semula Lazy River ni. Dekat spot yang sama, orang still ramai sebab nak main ombak ni. Finally, kita orang dapat pun tube double ni. Mak, video berlama, Mak? Setengah jam eh. Berbaris. Mata-mata nak pelampung. Berbaloi lah, boleh lah. Ini penuh. Nampak juga, pelampung. Kat hasil umur tunggu eh. Lama. Okay, kita nak naik yang dengan pelampung tu lah. Tapi aku tak boleh rakam lah sebab memang tak boleh bawa kamera. Kalau boleh bawa kamera dah lama punya korang. So, dapat punya korang. Yeah guys, betul guys. Aku tak boleh rekod sebab lifeguard memang tak kasi bawa kamera. Maybe sebelum ni dah ada case sebab tu dia nak jaga-jaga.
And next slide ialah hula hula. So hula hula ni awal-awal ni biasa je, tapi pengakhiran dia tu cerun teroks. Untuk slide hula hula sampai ke next slide ni, aku hanya boleh record dari bawah je lah. Okay, sebab tak boleh bawa kamera ni atas. Sorry guys. Untuk slide terakhir ialah inner tube. Inner tube ni actually ada 3 slide sebenarnya, tapi yang function hanya 2 je. Ha, korang tengoklah ni. Tak boleh pun bawa kamera. Kalau tak, dah lama dah aku bawa. So untuk slide yang kiri ni, yang ni ialah slide terbuka, maksudnya slide yang cerah lah, tak ada bumbung. Yang slide ni pula, ni slide tertutup ataupun gelap. Tapi awal-awal je lah yang gelap, lepas tu dah cerah balik. Okay, last kali untuk slide yang aku tak naik, iaitu Big Ice Cream. Yang ni lah aku nak cerita tu. Big Ice Cream ni dia punya syarat, punya lah strip. Okay, sebab apa? Tak boleh buat kamera, satu hal. Lepas tu berat juga, dia strip kan. Range berat untuk naik Big Ice Cream ni 35 hingga 85 kilo sahaja, and kena naik 4 orang. Parent aku hanya lebih 2 kilo sahaja, maksudnya 87 kilo lah, and tak boleh naik. Oh yeah, lifeguard dia pun ada sediakan timbang berat lagi. Tu yang kantoi berat tu. Kalau tak ada timbang berat tu, dah lama dah naik. Okay, takpelah, tak ada rezeki. And nak salahkan lifeguard tu pun tak boleh, sebab lifeguard tu pun memang buat kerja dia. Baguslah, amanah. End up, kita orang banyak habiskan masa main ombak dekat Lazy River ni. Sejam jugalah main kat sini. Parent aku paling enjoy lah main dekat sini, so kita layan je lah. Okay. Tempat last kali before kita orang balik ialah wave pool. Wave pool ni aku rasa dekat setiap waterpark dalam Malaysia ni ada kot. Wave pool ni tempat korang nak santai lah. Kadang ada ombak, kadang tak ada. Tapi dekat Effamosa Waterpark ni kan, ombaknya macam hidup segan mati tak maulah. Kejap ada, kejap tak ada. Ria aku tunggu. So aku banyak habiskan masa mandi-mandi gitu je lah, nak relaxkan badan. Itu je lah before balik. Sorry lah, korang kena tengok dugong jantan berenang. Dugong tau, bukan buaya. Balik tu dah selesai semua, tukar baju, barang semua dah packing, dah nak balik. Bagi aku Formosa tempat ni baloi lah, dengan harga RM40. Korang boleh main macam-macam, tapi aku ada macam sedikit kecewa lah.